Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqnas sama'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di serial cerita ekspedisi Sungai Nil. Hari ini kita memasuki hari yang ke-16 atau episode yang ke-16. Kita masih berada di kota Fayum, di mana kita sudah membahas tentang peninggalan Nabi Yusuf, ya, karena kota Fayum itu adalah karya dari Nabi Yusuf di zaman beliau dipilih sebagai menteri utama, ya, di Middle Kingdom. Beliau bangun kota itu dengan saluran kanal air yang cukup besar yang mengairi, ya, sekian ribu atau sekian ratus ribu hektar perkebunan di sana, sehingga kota Fayum ini menjadi kota yang sangat subur sejak zaman itu sampai sekarang. Jadi sekarang kota Fayum ini menjadi lumbung pangan bagi negeri Mesir sampai hari ini. Dan karena terkenalnya, maka segala yang enak-enak, ya, makanan yang lezat itu dilabeli dengan Fayum. Jadi misalnya nih, ada ayam bakar enak, maka disebut sebagai ayam bakar Fayumi. Ada nasi yang enak disebut nasi Fayumi dan seterusnya, ya. Sangat terkenal kota Fayum ini sebagai lumbung pangan bagi negeri Mesir. Oke, sahabat sekalian, kita masih berada di Fayum karena ada situs yang menarik berikutnya yang ini dimuat atau ditulis, ya, disebut oleh Al-Quran, yaitu situsnya Korun. Kalau saya menyebut Korun, Anda akan teringat kepada seorang yang sangat kaya raya di zamannya Nabi Musa, di zamannya Fir'aun Ramses II. Dan kemudian teringat di benak kita harta Karun. Ya, karena memang Korun yang ada di kota Fayum ini adalah orang yang sangat kaya raya yang kemudian diazab dikarenakan kesombongan dengan harta bendanya itu. Menariknya, ada 3 situs di Fayum ini yang semuanya dilabeli dengan kata Korun. Yang pertama adalah danau, ya, danau yang kemarin kita sudah membahas sebagian, saya singgung di episode yang lalu. Nabi Yusuf membuat kanal dari Sungai Nil, ya, 100 km sampai menuju ke sebuah danau di kedalaman sana, yaitu di kota Fayum. Nah, danau itu namanya adalah Danau Korun. Meskipun zamannya Korun itu sesungguhnya sesudah zamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu hidup di era Middle Kingdom, di dinasti ke-15 dan dinasti ke-16, ya, di sekitar itu. Sedangkan Korun ini hidup di zamannya Ramses II, zamannya Nabi Musa, yaitu di dinasti yang ke-19. Jadi terpautnya itu kira-kira 300 tahun. Korun ini lebih kemudian dibandingkan zamannya Nabi Yusuf. Jadi pada zaman Nabi Yusuf, danau itu namanya belum Danau Korun. Tetapi setelah zamannya Korun, kemudian tinggal di sana dan kemudian mengalami azab atau diazab Allah di daerah itu, maka disebutlah danau itu sebagai Danau Korun. Nah, Danau Korun ini sangat menarik, ya, karena permukaan danau itu ternyata lebih rendah dari permukaan air laut. Kira-kira 45 meter di bawah permukaan air laut. Danau ini sangat luas, ya, panjangnya itu sekitar 40 km. Lebarnya sekitar 10 km. Di barat laut, antara barat utara, itu ada perbukitan yang tinggi, ya, Jabal Qotroni, yang tingginya 350 meter. Tetapi ini kemudian lebih rendah, yang di sini lebih rendah dari permukaan air laut. Jadi itu menarik bahwa di situ dulu pernah terjadi subsidence, tanah itu mengalami penurunan. Ya, ini situs yang pertama yang sangat menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Yang kedua, di kawasan itu juga ada desa, namanya Desa Korun. Ya, rupanya asal-muasalnya memang itu dulu ditempati oleh Korun itu.
Karena dalam sejarah kemudian kita baca, ternyata Ramses II itu pernah memberikan istana kepada Korun itu sebagai hadiah, ada di pinggiran danau itu. Nah, maka di situ ada yang namanya Koser Korun atau Istana Korun, yang sekarang menjadi penelitian arkeologi ya Mesir kerjasama dengan arkeolog dari Italia. Sedang jadi penelitian untuk mengungkapkan, karena memang situs-situsnya sudah banyak yang hilang, banyak yang tenggelam, banyak yang rusak. Dan Fayum ini sudah berganti-ganti dinasti ya, itu selalu dipakai karena memang tempat itu sangat indah, dan kemudian ada danonya yang juga indah, di situ juga lumbung pangan ya. Jadi sejak ribuan tahun yang lalu itu bergantian ditempati oleh permukiman orang-orang kaya, termasuk ketika zamannya Romawi ya, di akhir-akhir abad Mesir kuno atau zaman Mesir kuno itu, Mesir kuno kemudian dikuasai oleh Romawi, dan di situ dijadikan salah satu markas oleh bangsa Romawi itu. Maka di sana bercampur dengan artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan dari bangsa Romawi itu. Nah, sesungguhnya siapakah Korun itu? Dalam sejarah dan kemudian nanti juga dijelaskan oleh Al-Qur'an, digambarkan Korun itu sesungguhnya adalah Bani Israel. Ya, digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai kaumnya Nabi Musa. Jadi kaum Nabi Musa itu berarti Bani Israel. Kalau kaum Fir'aun itu berarti kaum pribumi Afrika. Nah, Al-Qur'an menyebutnya sebagai kaum Nabi Musa. Artinya dia Bani Israel. Tetapi dalam sejarah tercatat, Korun ini menjadi kaki tangannya dari penguasa pada waktu itu, yaitu Ramses II. Padahal Ramses II itu berseberangan dengan Bani Israel ya, yang kemudian nanti dikejar-kejar mau dan dibunuhi dan sebagainya ya, disiksa, kemudian terusir atau diusir dari negeri Mesir itu. Ramses II itu berseberangan dengan Bani Israel. Kenapa kok berseberangan dengan Bani Israel? Ini ada sejarahnya terkait dengan yang saya ceritakan kemarin, bahwa di Middle Kingdom negeri Mesir itu dikuasai oleh bangsa Hyksos. Bangsa Hyksos adalah bangsa berkulit putih ya, Semit, yang berasal dari sekitar Palestina. Nah, di zamannya bangsa Hyksos berkuasa, Bani Israel datang ya, keluarganya Nabi Yusuf atau keluarganya Nabi Yakub. Yakub itu sebutannya adalah, nama lainnya adalah Israel. Anak-anak dari Nabi Yakub itulah yang disebut sebagai Bani Israel, termasuk Nabi Yusuf. Ada 12 bersaudara yang akan menjadi 12 suku di dalam Bani Israel. Jadi Bani Israel itu oleh kalangan pribumi Afrika yang Mesir kuno waktu itu dianggap sebagai penjajah. Karena mereka selama dua dinasti, dinasti ke-15 dan dinasti ke-16 ya, bangsa Hyksos itu menguasai Mesir. Dan Bani Israel itu menjadi bagian dari kekuasaan itu karena Nabi Yusuf itu ditunjuk sebagai menteri utama di sana yang mengurusi perbendaharaan kekayaan negeri Mesir itu. Dan keluarganya diboyong ya, kemudian tinggal di sekitar delta Sungai Nil itu sampai ke Fayum itu. Di sana banyak peninggalan-peninggalan atau tempat ya, tempat permukiman Bani Israel. Itu ada situsnya, ada artefaknya, ada bekas dan jejaknya. Nah, lantas di dinasti ke-15 dan 16 itu mereka berkuasa, tapi kemudian di dinasti yang ke-17 ya, itu terjadi perang besar-besaran untuk merebut kembali kekuasaan dari bangsa Hyksos. Fir'aun pribumi waktu itu yang melakukan perang dengan bangsa Hyksos itu adalah Kamose. Kemudian runtuhlah kekuasaan Hyksos di dinasti yang ke-17 itu. Maka muncullah era baru di dinasti yang ke-18 yang dipimpin atau dimulai didirikan oleh Ahmose. Ya, kita sudah menceritakan dinasti 18 itu ada Ahmose, ada Amenhotep, ada Tutmosis, ada Hatshepsut, dan kemudian ada Tutankhamun, dan penutupnya adalah Horemheb. Ya, yang itu menjadi dinasti ke-18 yang menjadi awal dari era New Kingdom.
Nah, kemudian ini membesar, puncaknya ada di dinasti yang ke-19 yang dimulai oleh Ramses I, Seti I, kemudian Ramses II, yaitu Fir'aun the Great. Nah, jadi sekarang Anda bisa melihat background-nya, latar belakangnya, kenapa Bani Israel itu kemudian berseberangan dengan Fir'aun-nya di dinasti ke-18 dan dinasti ke-19, khususnya adalah di zaman Ramses II itu. Karena mereka itu dianggap sebagai bagian dari yang dulu menjajah, yaitu bangsa Hiksos. Maka di dinasti 18 dan 19, Bani Israel itu mengalami penderitaan akibat pembalasan dari para penguasa Mesir di era New Kingdom. Bahkan di zamannya Ramses II itu kemudian membunuhi banyak orang-orang dari Bani Israel. Apalagi ketika dibisiki oleh penasehatnya, ya penasehat spiritualnya, bahwa itu ada anak laki-laki nanti yang berasal dari Bani Israel itu akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Maka dibunuhilah ya, dan seterusnya. Itu nanti akan kita kaji tersendiri di dalam episode yang berbeda terkait dengan Nabi Musa versus Fir'aun ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya cuma ingin menunjukkan bahwa di Fayum itu ada situsnya Korun. Siapa itu Korun? Korun adalah kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Tetapi dia menjadi kaki tangannya Ramses II. Jadi mata-mata. Dia jadi bermuka dua. Bani Israel yang jadi mata-matanya Ramses II. Nah, dikarenakan itu dia mendapatkan limpahan harta kekayaan dari kerajaan atau dari penguasa dari Ramses II. Dia menjadi orang yang kaya raya, dihadiahi wilayah Fayum ya di sekitar danau itu, dikasih istana di sana, dan segala macam harta bendanya berlimpah yang digambarkan oleh Al-Quran itu sedemikian banyaknya sampai kunci gudangnya ya dari harta benda simpanannya itu sangat berat, sedemikian beratnya sehingga membutuhkan puluhan orang untuk mengangkat kunci-kunci ya, gerombolan kunci yang sedemikian banyaknya itu. Allah menceritakan ini di dalam surat Qasas ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim fa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latana'u bil usbati ulil quwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Korun adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Kemudian dia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Sahabat sekalian, ayat ini dengan sangat jelas menggambarkan bahwa Korun itu adalah kaumnya Nabi Musa, tetapi mencelakakan kaumnya sendiri. Kenapa? Karena dia kemudian menjadi kaki tangannya penguasa, yaitu Ramses II pada saat itu, dan kemudian dikaruniai dengan harta benda yang banyak dan sebagainya. Bahkan dia kemudian berbangga-bangga, membanggakan dirinya kepada kaumnya yang waktu itu tertindas. Ya, Bani Israel itu kemudian tertindas setelah runtuhnya penguasa Hiksos itu. Tapi dia berbangga-bangga membanggakan dirinya kepada kaumnya yang waktu itu sedang tertekan, sedang menderita. Maka di antara mereka mengatakan, jangan berbangga. Allah itu tidak menyukai orang yang membangga-banggakan dirinya. Ya, itu tercatat atau diabadikan di dalam Al-Quran cerita tentang Korun itu. Cerita tentang Korun itu dilanjutkan di dalam rentetan Al-Qasas itu ya. Al-Qasas itu artinya kisah-kisah, cerita-cerita. Salah satunya adalah cerita tentang Korun itu. Dari 76 dilanjutkan 77-78 sampai kemudian 81. Allah menceritakan bagaimana Allah menenggelamkan Korun itu bersama harta bendanya ke dalam perut bumi yang ada di Fayum itu. Fakhosafna bihi wa bidarihil ard
فَمَكَانَ لَهُمْ مِنْ فِئَةِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَكَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami benamkanlah Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang bisa menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah dia termasuk orang yang dapat menolong dirinya sendiri. Nah sahabat sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Korun yang berbangga diri, menyombongkan dirinya, bahkan menganiaya kaumnya, ya, kemudian bermuka dua, membantu penguasa yang menindas Bani Israel itu, akhirnya mendapatkan azab dari Allah. Azab itu digambarkan sebagai ditenggelamkan ke dalam bumi. Jadi, rupanya Koser Korun, ya, istana Korun, ya, yang di situ disebut sebagai Koser Korun, Koser itu adalah istana, itu tenggelam ke sekitar danau itu. Dan memang ketika kita melihat danau itu, ternyata danau ini unik. Uniknya adalah dia ini rendah sekali, 45 meter di bawah permukaan air laut. Tetapi di bagian utara, ya, agak ke barat, ya, barat laut, itu ada ketinggian perbukitan yang tingginya sampai 350 meter, ya, Jabal Kotroni. Tetapi ke arah timur selatan ini ternyata subsidence, ya, mengalami penurunan sangat jauh. Nah, itu menunjukkan di sana pernah terjadi penurunan lempeng bumi, dan dalam sejarah ternyata tercatat bahwa di situ pernah terjadi gempa tektonik. Ya, patahan yang menyebabkan subsidence, turun permukaannya. Nah, ketika turun itu, maka danau yang dulunya kecil, di situ dulu adanya adalah oasis, sesungguhnya bukan danau yang seluas itu. Oasis dengan telaga yang tidak terlalu besar. Oasis itu adalah sumber mata air di tengah padang pasir. Nah, di situ ada pemukiman dan sebagainya. Di zaman Nabi Yusuf itu sudah ada, bahkan jutaan tahun yang lalu sudah ada. Tetapi di zamannya Korun ini terjadilah subsidence itu, ya, runtuh dan istananya tenggelam ke dasar danau itu, atau mungkin di patahan tektonik yang ada di situ, ya, lempeng bumi yang ada di situ, kemudian membentuk luasan danau yang sedemikian besarnya, sampai 40 km panjangnya dan lebarnya 10 km, kedalaman permukaan airnya itu 45 meter di bawah permukaan air laut. Jadi menunjukkan bahwa daerah itu memang pernah runtuh. Ini menjadi penegas terhadap ayat yang diceritakan Allah tadi, bahwa di situ pernah terjadi gempa bumi yang menenggelamkan segala sesuatu yang ada di atasnya. Termasuk adalah istana Korun dengan segala macam harta benda yang dibangga-banggakannya itu. Oke sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan episode kali ini yang bercerita tentang Korun, ya. Di Fayum itu ternyata selain situsnya Nabi Yusuf, ada situsnya Korun, desa Korun, telaga Korun, istana Korun yang kemudian ditenggelamkan Allah ke dalam perut bumi dikarenakan kesombongannya dan kezalimannya. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah dalam bulan Ramadan yang penuh hikmah ini dan memberikan motivasi kepada kita. Janganlah kita menjadi orang yang berbangga diri, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membangga-banggakan dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.